Yo, what's up? Ya, kembali lagi bersama gue Abed. Kalian nih, seperti kalian bisa baca judul videonya. Ya, kayaknya gue bakal bikin tutorial bagaimana cara membuat intro tanpa software tambahan apapun. Jadi kalian gak perlu download software apapun untuk buat intro. Penasaran kayak gimana? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Oke guys, yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian buka website panzoid.com. Ini adalah software website yang menyediakan untuk kita buat intro ya. Bisa pakai ini, Clipmaker. Ini nanti ada template bawaannya dia sendiri. Kalian tinggal pilih template yang mana aja. Misalnya contoh ya, contoh nih. Atau yang ini ya. Nih videonya nanti kayak gini. Nah, kalian udah lihat kan? Sekarang kita bisa rubah resolusi videonya dari 1080p ke berapapun, ke 1080p, 4K. Frame rate juga kita bisa rubah. Dan juga rata-rata tuh kalau buat intro tuh 10 detik. Detik ya. Dan juga kalian ke gambar kotak ini, kalian bisa rubah tulisannya menjadi tulisan kalian sendiri. Contohnya nih gitu sama gue ya. Jabitnya keluar. Ini ada efek-efeknya. Kalian bisa tambahin sendiri, kalian coba-coba sendiri ya. Gue lupa. Ini kameranya juga bisa dirubah. Dan juga kita bisa masukin lagu sendiri, lagu kita sendiri. Bisa masukin offsetnya, fade in, fade outnya. Setelah kalian. Terus juga modenya nih. Mode buat ngerendernya. Bisa fast render, balance, base quality. Kalau gue pakai balance aja biar cepet. Terus number of uploadingnya 2. 3 kayak gitu. Coba kita preview dulu ya. Terus kita klik ini, kita start video render. Terus kita tunggu sampai proses render ini selesai. Oke, setelah video sudah selesai render, kita tinggal klik download your video. Dia bakal otomatis download kalau di Google Chrome. Nanti dia otomatis download muncul di sini. Nah, ini seperti contoh video. Kalau kalian masih kurang puas dengan tampilannya, kalian juga bisa milih template dari community template ini. Template buatan orang-orang yang apa tuh? Yang bagus-bagus. Dan tinggal cari suka-suka kalian. Klik open in Clipmaker. Ini juga keren. Nah. Oke, gitu ya guys. Jangan lupa, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. I'll see you guys next week. Peace out.